Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang sobat semua. Di sini saya akan membagikan tutorial pemasangan pompa spray racun. Ya, inilah beberapa jenis alat dan bahan-bahannya. Dan sebagai ganti kita ganti pakai ember, sebagai ganti tangki kita ganti sebagainya menjadi ember untuk sementara. Dan yang kotak hitam itu adalah pompa dan selang sepanjang kira-kira 50 meter dan dua macam spuyer. Dan untuk pertama yang kita pasang adalah penyambungan pipa hisap ke tangki racun, ya, seperti yang merah ini. Dan lebih bagusnya kita pasang kran di bawah sini biar ada tekanan untuk pipa hisap dari mesin. Dan setelah semuanya terpasang seperti ini, dan di mesin sudah saya kasih kode untuk jalur keluar, itu yang panah biru adalah pipa keluar. Kita tinggal menghidupkan tombol ini. Sementara menunggu semua selang penuh terisi air agar tidak ada angin yang tersimpan di dalam selang. Dan pompa ini sudah multifungsi, bisa di charger langsung ataupun pakai listrik. Ya, seperti yang kita lihat, selang sudah terisi air penuh dan pada ujung spek sudah terlihat keluar pengembunan dari pompa, ya, seperti ini. Ya, seperti ini, saudara. Dan kelebihan pompa ini bisa kita hidupkan dengan arus 220. Yang saat ini saya pakai adalah arus DC menggunakan tenaga baterai. Dan jika kita ingin menggunakan tenaga listrik, kita tinggal matikan dulu mesinnya. Kita colok ini, colokan listriknya. Nah, di sini ada tombol warna merah, kita hidupkan. Lalu kembali mesin kita hidupkan lagi. Maka tenaga yang dipakai adalah tenaga listrik dengan daya 220 volt. Dan akan langsung terjadi pengisian atau pengecasan pada aki. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini saudara, ketika kita sedang menyemprotkan dan gagang ini kita lepas, maka dengan sendirinya mesin akan mati. Jadi mesin ini sudah dilengkapi dengan saklar otomatis dari tekanan. Nah, untuk mengganti ini kita bisa ganti dengan model yang lain seperti yang sebelah ini, yang ini. Sebentar saya akan ganti. Nah, seperti ini, yang ini sudah saya copot, sudah saya lepas yang ini. Sekarang, nah, ini yang sudah yang satu lagi. Nah, itu hasilnya, pengembunannya sudah terlihat. Jadi kalau ini kita matikan seperti ini, seperti kita tutup krannya, maka beberapa saat mesin akan mati dengan sendirinya. Kita tunggu, ya. Dan pompa ini akan menghemat pemakaian dari pestisida, insektisida dan sejenisnya. Nah, tutorial berikutnya kita akan melepaskan semua peralatan di sini dan mematikannya untuk proses pengecasan baterai jika lokasi ladang jauh dari rumah, dari sumber listrik. Yang pertama kita matikan adalah tombol on off yang di sini. Terus kita matikan ini. Nah, seperti ini. Ini kita melakukan penyemprotan dengan baterai. Baiklah, kita yang harus kita copot yaitu di sini pipa masuknya, saluran masuk dari tangki.
Nah, seperti ini. Jadi saluran masuknya sudah kita lepas dan tadi pompa ini habis kita pakai, maka tekanan udara yang ada di dalam selang masih ada, maka kita lepas dulu sampai airnya habis. Nah, setelah air habis pada ujungnya, baru kita copot ini. Ya, seperti ini, tinggal putar. Nah, ketika sudah terlepas seperti ini semuanya, maka pompa ini bisa kita angkat dan kita bawa pulang untuk dilakukan pengisian atau pengecasan terhadap baterai. Cara pengecasannya yaitu gampang. Kita colokan daya 220 di sini. Ya, ini kabel listriknya seperti ini. Nah, kita cuman tinggal tekan on dan lampunya akan menyala, berarti mesin ini dalam keadaan pengisian baterai. Nah, bagian-bagian selang ini adalah bagian selang hisap, bisa dicopot. Bagian selang penyemprotan juga bisa dicopot seperti ini, dan bagian ujungnya ini pun juga bisa dilepas. Jadi kita bisa membawa bagian-bagian ini satu persatu. Dan untuk perawatan, jika ada yang bocor dan pecah, maka biaya perawatannya pun juga murah. Nah, pengisian baterai dianjurkan lebih kurang selama 2 jam, maksimal 2 sampai 2,5 jam seperti ini. Nah, ketika pengisian baterai telah penuh, maka kita matikan, kita cabut listriknya, maka pompa seperti ini bisa kita angkat lagi kembali ke lokasi penyemprotan. Dan untuk tangki sebaiknya menggunakan drum dalam jumlah penyemprotan yang banyak, dan kita pasang kran di sini, di bawah sini. Jadi selang hisap kita hubungkan saja ke kran di sini. Oke, demikianlah tutorial pemasangan pompa ini. Semoga bermanfaat dan meringankan beban kerja kita dalam mencari nafkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.